adalah perangkat keselamatan utama di kereta api. Sebelum berangkat, teknisi dan awak kereta akan memastikan bahwa seluruh perlengkapan rem dapat bekerja dengan sempurna melalui serangkaian prosedur yang harus dilakukan dengan disiplin. Teknologi rem yang digunakan oleh kereta api di Indonesia adalah rem tekanan udara yang juga sering disebut rem Westinghouse. Pertama kali dipatenkan oleh George Westinghouse pada tahun 1869. Sebelum penemuan Westinghouse, kereta api menggunakan rem manual yang dioperasikan oleh juru rem. Tentu saja, rem ini tidak efektif dalam menghentikan kereta api. Masinis terus membunyikan peluit untuk menginstruksikan juru rem yang harus berpindah tempat sepanjang rangkaian. Banyak juru rem yang menjadi korban karena terjatuh saat bertugas. Belum lagi butuh paling tidak 3,2 km sampai kereta benar-benar berhenti. Akibatnya, seringkali masinis tidak bisa berbuat apa-apa jika harus mengerem mendadak. Kecelakaan-kecelakaan fatal tak terhindarkan dan memakan ribuan korban jiwa. Rem Westinghouse menggunakan tekanan udara untuk menggerakkan rem secara hampir bersamaan, sehingga kereta bisa berhenti lebih cepat. Begitu suksesnya temuan Westinghouse sampai digunakan di seluruh perusahaan kereta. Banyaknya permintaan membuat Westinghouse membangun sebuah pabrik di Pittsburgh dengan nama Westinghouse Air Brake Company atau disingkat WABCO. Tapi rem udara generasi awal punya kelemahan. Jika selang udara rangkaian terlepas, maka kereta kehilangan remnya karena tabung udara hanya ada pada lokomotif. Westinghouse terus menyempurnakan temuannya dengan membuat tabung udara independen yang dilengkapi katup tiga arah di setiap kereta. Sehingga, jika selang terputus, rem akan segera menghentikan kereta. Rem inilah yang versi modernnya digunakan sekarang dengan prinsip kerja yang masih sama. Rem udara temuan Westinghouse digunakan hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia dan diterima sebagai rem kereta api sederhana yang paling aman. Pada saat lokomotif menggandeng rangkaian, maka teknisi juga akan menyambungkan selang udara. Teknisi lalu membuka keran dan masinis mengaktifkan kompresor lokomotif untuk memompa udara ke seluruh pipa rem di sepanjang rangkaian. Di gerbong paling belakang, teknisi memastikan bahwa udara sudah mencapai ujung rangkaian dan diawasi kondektur perjalanan.
tekanan udara lalu diukur menggunakan manometer dan harus sama dengan pengukuran di lokomotif, yaitu 5 kg per cm persegi, sehingga rem berada dalam posisi terlepas. Setelah pengukuran tekanan, maka diadakan percobaan rem. Teknisi mengibarkan bendera kuning dan masinis menurunkan tekanan udara. Saat tekanan udara turun, maka posisi rem terikat. Teknisi lalu memeriksa semua rem blok di seluruh rangkaian dalam posisi terikat, dan tidak ada suara bocoran udara yang terdengar. Setelah dipastikan aman, maka rem bisa dilepas kembali. Teknisi melakukan pemeriksaan sekali lagi untuk memastikan rem dalam kondisi prima dan tidak ada gangguan. Setelah kondektur perjalanan dan teknisi menyatakan rem berfungsi baik, maka kereta dapat diberangkatkan. Pemeriksaan dan pengawasan berlapis dengan disiplin menjamin keselamatan dan keamanan setiap perjalanan kereta. Penumpang nyaman menikmati perjalanan, masinis tenang dalam bertugas, dan kereta tiba dengan selamat di tujuan.